Bapak Ci ini. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini 7 hari bulan, Cik Nak ada temu janji anak antara anak Cik Nak yang umur 12 tu cocok vaksin dekat sekolah SK Manir. Jadi vaksin yang anak umur 12 ni under sekolah. Jadi Cik Nak kena hantar. Dia appointment dia pukul 9.30 dan habis siap pukul 11.30. Jadi Cik Nak dah siap-siap ni nak hantar dia pergi sekolah mana. Cik Nak pergi dengan anak Cik Nak yang nombor 3 je, yang lain tak ikut, tak boleh bawa budak-budak kan. So ikuti Cik Nak pergi hantar, Cik Nak pergi cocok vaksin. Ni kawan-kawan, jalan nak pergi SK Mane dari rumah Cik Nak pun tak jauh lah, dalam 10 menit. Jadi tapi keluar jalan besar je, jalan jen. Begitulah. Tekan, tekan gambar. Dah, satu, dua, tiga. Gambar tu. Alhamdulillah, pagi ni cuaca dia elok kawan-kawan. Biasa pagi panas, petang tu hujan, macam itulah. Ni sekarang Cik Nak ada dekat jalan Ustahmat. Di Bandar Terengganu macam inilah kawan-kawan, kampung Terengganu. Ini bulan 2 tu Cik Nak kena accident ni kawan-kawan. Orang langgar Cik Nak nak pergi cuci kereta. Orang langgar, budak tu tak ada lesen. Dia dah marah-marah Cik Nak. Cik Nak pun tahulah Cik Nak. Dia marah-marah, lepas tu Cik Nak pun apa? Pergilah report polis Cik Nak. Cik Nak sanggup naik mahkamah lalah budak tu tak ada lesen. Itulah pengalaman tu. Laju. Ini sekarang ni pagi sibuk orang nak pergi kerja ni. Banyak kadang-kadang budak lemas mandi kat sungai ni. Ikan pun banyak. Ni, buaya pun ada tu. Bagusnya nak daftar ni. Ratu gini.
Belum masuk dalam. Udah siap kena cocok nih. Tak boleh tengok. Okay, Cik Nak dah siap cocok vaksin ni. Bukan Cik Nak lah, anak Cik Nak ni sekarang menuju ke kereta. Dos kedua kita dekat sini juga. Okey. Kita sudah siap. Anak Cik Nak dah siap cocok vaksin tu. Muka muka masam je kata sakit. Alhamdulillah dah siap dan sekarang Cik Nak nak singgah pergi pasar dulu. Tadi dah tak boleh Cik Nak tak boleh masuk tengok anak kena cocok. Jadi Cik Nak tunggu kat luar simbang-simbang dengan cikgu dia. Kata berapa lama tak jumpa kan dengan cikgu dia. Kebetulan cikgu anak Cik Nak tu dulu cikgu anak Cik Nak yang nombor 2 tu juga. So Cik Nak sekarang nak pergi pasar pulak kawan-kawan. Kawan-kawan, Cik Nak baru balik dari hantar nak vaksin tadi. Sekarang Cik Nak nak pergi pulang ni. Rumah mak tu. Guys, army ada ni. Cuma anak Cik Nak dah dekat sana dah. Guys, ada di rumah kelapa. Tengok, duduk belakang. Tak boleh? Tengok yang duduk belakang. Aduh, ya Allah. Rumah kelapa, susah dah. Kemari gitulah kawan-kawan. Untuk baru. Macam kita okey lah. Macam yalah, macam yang ada biasa sore-sore ni. Kan kalau budak sejak lagi suami sibuk baru kerja, apa semua tak boleh pergi mari pergi mari lah. Ini jalan sibuk. Pasport tak apa. Cik, nak macam Cik nak pergi rumah. Kita tengok siapa pakai. Budak pakai. Ha? Oh, budak pakai. Suami dah sibuk. Mama, nanti tak boleh Putusan. Okey, okey. Oh, wah, orang dah boleh rentah negeri kok. Kereta banyak sangat tu, Dik. Satu saya 4 hari, sorry. Oh. Tak, masuk aku PO untuk cumi saja RM10,000. Oh, cuma sekali ya, installation. Oh, bawa aku. Lalu jalan pantai situ. Kalau macam itu okey kan? Oh, bawa aku. RM10,000. ABN dah start install? Oh, yang kami install ni bukan yang ada ABN ni? Memang cari orang suruh buat kecil. Ha? Projek dengan start, lepas tu orang tak cukup. Kedok-kedok. Kawan, kalau nak pergi Terengganu, duduk kat Pantai Binara Safir ni pun best juga ni. Ni kutik dia. Cik Nak dah pernah duduk sini. Service dia okey. Tengok dia pakai tu, tengok macam mana? Jalan sore. Tak tahu kapan terbang.
ramai kat airport ni. Oh. Depan tu sikit ada orang kedai sotong sedap tepung. Tupak sotong. Tu tengok king-king siap-siap motor tu. Member kat Kuantan tu yang tengah free. Kalau dia tak Azmi, dia punya saya teruntung tu dah nak start di sini. Ikan celup tepung ramai ni, ya Allah. Ni dekat tak ada dalam 4 orang ke, tapi nak kena ada nayuh semua. Dia tak ada nayuh, tak boleh pasal buat dalam telekom. Sate. Nak bagi nama ni. Ambil janganlah pegang, kalau pegang. Bawa apa ni? Bawa dah ni. Ya Allah. Bawa semain lah, bawa dah ni. 24 Kuala Terengganu ke Kuantan. Maknanya tak boleh keluar mana-mana. Tapi kalau hari tak urgent, kita orang batai jalan pantai. Jalan pantai dia lambat pasal ni, bila sampai Dungun dia traffic light banyak dia masuk bandar kan. Jalan utama tu dia keluar bandar, masuk Kemaman dah jumpa lagi traffic light. Sampai ke jambatan tu, Drobri tu depan tu. Ni dekat 2 kilo lah ni. Kereta je lah. Sakit butuk dari pukul 5. Tadi memang lawa lah kalau dia buat. Tengok kawan-kawan. Silam lah kalau dia buat macam Brazil tu kan. Petang hari luas, boleh parking kereta. Naik ke matu tau, duduk lama dalam kereta. Biasa salah pergi ke momok tu dekat je jalan. Tapi hari ni, hari Jumaat nak balik, amboi. Sesak. Kita tengok kamu. Apa dia bang? Oven. Amin, mama. Apa tahu tak ni Jesse yang tu yang Ate bagi tu. Paling happy kat Malaysia. Satu. Tengok tu. Ya Allah, hari ni hari Jumaat yang macam mana? Oh, Allah naik jembatan tu. Tengok. Allah oh, apa nak turun tu. Ya Allah ya Rabbi. Tak pernah lagi dia dapat turun tu. Tak turun. Ni nombor 2. Ya Allah. Aku tak ingatlah. Hari ni tahu cik nak pergi berjalan nak duduk buat penat orang duduk itu. Sarawak. Kematu. Ya Allah ya Rabbi. Orang Terengganu dah bebas dari cari penyakit COVID. Tengok tu kawan-kawan. Kiri kanan penuh kereta. Subhanallah. Kawan Nabi Zaro tu tadi tu sembang dia. Tadi balik Ipoh. Tu ini hari dia balik Ipoh, dia tinggal anak dia sini. Dekat jembatan buka tutup ni, tengok. Sebelah sini ni. Allah. Tak beranjak ni. Allah apa. Tengok. Tak gerak ni. Banyak banget. Beginilah. Amin sih ya. Halo kawan-kawan. Jalan. Hari ini aku ikut ibu aku. Ada video satu kalau main gameplay dengan papa aku. Okeylah kawan-kawan. Sampai di sini dulu vlog Cina. Amin pun dah tidur. Keletihan duduk dalam kereta lama sangat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa di vlog Cina selanjutnya. Assalamualaikum.